Ya, halo kawan semua. Berjumpa lagi dengan channel saya. Saya akan memberikan satu trik bagaimana cara untuk dapat mainkan games dengan lancar dengan spesifikasi komputer yang low end. Coba kalian lihat, ini spesifikasi komputer saya. Memakai prosesor Intel Pentium G dual core, RAM 4 GB, yang memakai GeForce GT 420. Memang kalau kita pakai Windows 10, kemungkinan memain game bagus, tapi cukup memakan memori yang besar. Karena di sini saya memakai memori 4 GB, RAM 4 GB, jadi saya pakai Windows 7. Nah, kalian bisa lihat spesifikasi RAM yang telah dipakai. Caranya untuk melihat adalah Text Manager di kanan di bawah. Text Manager. Lalu ke Performance. Resource is Monitor. Klik ini. Ya, kalian bisa jelas ya. Akhirnya yang terpakai, yang ini yang tersedia. Terpakainya 1948 MB. Kita akan perkecil untuk dapat mainkan game supaya tersedianya di sini lebih banyak. Nah, bagaimana caranya? Cukup mudah. Kita akan perkecil ini dan perbesar ini. Ini yang terpakai dan ini yang tersedia. Kita text manager, kembali ke text manager application. Proses. Nah, di sini Bapak perbesar ya. Nah, di sini kita lihat suatu proses, teman. Ini ada Advanced System Care, yaitu software yang ini. Kita tidak butuhkan ya, kita end test, end program, karena tidak terpakai proses end program. Kebetulan saya software-software ini tidak digunakannya, sebagai pentingnya saja, karena khusus aplikasi buat game ini komputer. Bila kalian ada suatu software atau memakan RAM, boleh di end test supaya memori lebih irit. Ya, ini sudah kebetulan saya sistem care aja ya. Nah, coba kita lihat RAM-nya. Ya, memakan 1053. Kita perkecil lagi. Memakai software RAM cleaner ya, pin RAM itu bawaan dari Advanced System Care. Anda bisa download Advanced System Care, nanti akan memperoleh satu RAM seperti ini aplikasinya. Kita klik. Nah, ini ya, ini dapat dari Advanced System Care ya. Clean RAM, clean lagi. Ya, coba kalian lihatnya. Nah, ini yang terpakai, ini yang tersedia. Cukup banyak ya, 3000 lebih mega. Cukup untuk memainkan game. Nah, ini sudah spesifikasi. Kita mainkan masih burner. Mini match. Pakai MSI banner itu memakan memori tidak ya? Ya, memakan cukup ya, 100 mega mungkin. Ya, 800 cukup. Asal jangan, kalau bisa jangan melebihi 1000. Kita mainkan game. Contohnya Grand Auto memakan yang banyak nih.
Ya, memainkan game Grand Auto 5 itu lumayan besar ya kawan. Kebetulan ini minimatch nih. Ya, di sini bisa kalian lihat ya spekasi RAM-nya itu 2170 mega. Nah, yang ini ya, yang ini. Nah, yang ini. Berarti tersisa ada sekitar mungkin 1800 ya. FPS-nya sangat minim sekali. 31 FPS. Ini terlihat dari grafik prosesornya VGA yang sangat-sangat minim dengan spesifikasi dual core ya, prosesor yang sangat-sangat minim untuk memainkan game ini cukup-cukup berat, benar-benar sangat berat nih. Tapi bila mainkan ini dengan resolusi yang paling rendah yaitu resolusi 800-600 ya, kita akan lihat. Nah, ini spesifikasinya kalian bisa lihat. Setting display. Grafik 800-600. Kita perbesar dulu ya. Supaya lebih kelihatan. Kalian bisa lihat resolusi 800-600 full screen DirectX 10 dan semuanya saya di off kan ya, tekstur-tekstur ini sudah tidak bisa low end, sudah normal boys, susah untuk sudah normal semuanya, kalau bisa di offin. PS-nya 3, GPU 36 men, 38, ah mencapai 82, 64, cukup-cukup besar. Ya 37. Cukup sekian ya dari saya. Ya, makasih, jangan lupa ketik like, subscribe, beri komen positif. Makasih.